udah diambil batangnya yang saya tanam. Jadi ngambilnya itu tidak boleh sekilan, tidak boleh. Jadi harus pendek seperti ini. Jadi jadi anak ini kan tumbuh lagi seperti batang bambu ya. Seperti batang bambu, jadi tumbuh tunasnya banyak betul nih Mas. Ini yang hari itu ada di video yang saya gajahan. Nah ini sudah saya panen nih. Jadi sudah ini ada yang tumbuh tunas-tunasnya juga. Nah ini dipotong-potong sudah. Yang sebagian saya tanam tadi Mas Bro. Mulai tumbuh tunasnya. Jadi malahnya harus pendek seperti ini Mas Bro. Jadi nanamnya harus pendek. Tumbuh tunas baru lagi nanti. Nih kan seperti ini. Dia akan tumbuh banyak lagi, akan beranak-beranak. Jadi di panennya harus mepet tanah ya, Mas Bro dan sahabat semua. Ini ada tanaman. Nih, jadi nanam satu saja bisa tumbuh tunas banyak nih. Oke ya, Mas Bro dan sahabat semua, nanti prosesnya juga sama, akan seperti ini. Jadi saya memperlihatkan cara memotong dan cara menanamnya ya. Nah, ini sudah yang dipanen habis, tinggal bibitnya. Masih ada satu dompol kayak gini Mas Bro yang belum saya tanam. Saya tumpuk, nanti saya akan sekarang saya perlihatkan ya. Oke, saya tunggu ya. Saya perlihatkan Mas Bro yang belum saya tanam. Nah, ini Mas Bro yang belum saya tanam Mas Bro. Dan belum saya potong-potong nih, nanti saya tanam di bawah sana. Itu yang bendungan yang mungkin Mas Bro pernah lihat saya video. Sekarang sudah jadi dan terisi air tuh ya. Nah, ini yang masih seperti ini lagi nih, nanti saya tanam lagi, sudah capek Mas Bro ya. Jadi Mas Bro juga sudah lihat proses memotong dan menanamnya. Ini juga gajahan saya Mas Bro. Ini juga ada di pohon gajahan saya juga. Dia akan beranak-beranak dia Mas Bro. Ini juga kelihatan. Itu gajahan. Ini jenisnya beda Mas Bro, gajahan yang jenis ini dengan jenis yang ini beda Mas Bro. Nah ini beda lagi nih. Ini gajahan juga tapi batangnya lebih besar ya. Warnanya pun batangnya beda ya. Ada kuning-kuningnya gimana. Jadi dia beranak sama itu Mas Bro. Ini nanam satu batang saja dia akan berubah jadi banyak. Oke juga jadi kalau liar sapi walaupun diliarkan harus punya stok Mas Bro ya, harus punya stok rumput yang udah ditanam tuh, rumput gajah. Nah ini juga ada rumput gajah yang rebah ini. Ini stok rumput saya Mas Bro di sana, dan saya nanam juga tadi kan, nanam di bawah sana tadi. Jadi nanti saya akan rilis perkembangan yang saya tanam tuh ya Mas Bro, sahabat semua. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Di hari ini hanya tentang penanaman gajahan, dan saya tunjukkan tanaman gajah-gajahan yang masih belum saya panen. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sukses untuk peternakan sapi Balok Lanisa, makin jaya makin maju. Salam satu hobi. Semoga kita sukses semua. Terima kasih.